Halo, saya Juliana Rika. Saya sebagai National Sales Department Head dari TK. Pada tahun ini, tepatnya kami bangga sekali. Kami bisa ikut kolaborasi dengan The Color of Indonesia yang udah sesi ke-6. Ini yang kedua kalinya di acara TCO ini. Dan di kali ini kami bekerja sama dengan 4 interior designer. Halo, saya Roland Adam. Halo, saya Eko Priyaseno dari ID Design Biro. Halo, nama saya Yunici dari G Design. Saya Yoke Rose, saya interior designer dari PT Sudiar Putih. Untuk TCOI tahun 2024 ini, yang harus didesain adalah casual dining room. Dalam TCOI kali ini, saya membuat konsep musik room yang saya beri nama Blue Note. Tema Blue Note itu saya mencoba mengambil kata biru. Jadi warna biru itu saya padu-padankan dengan warna orange untuk memberikan spark. Tahun ini saya mendapat tugas membuat bedroom area dalam tema summer home. Saya mengkombinasikan unsur timur dan barat, east and west. Jadi a lot of orange and lemon. Pada kesempatan ini saya juga baru merilis buku saya yang ke-6 yang berjudul Dream. So this is the orange book yang berisi tentang perjalanan karir saya dalam 10 tahun terakhir ini. Parket yang kami pasang di sini juga sangat beragam. Jadi dari 4 interior designer itu nggak ada yang sama. Ada yang motif herringbone, ada yang desain parket, saffron. Jadi semua konsep itu berbeda dengan tipe yang unik di masing-masing booth. Saya mencoba untuk me-uplift sebuah bangunan yang tradisional menjadi sesuatu yang modern. Kayu di sini merupakan suatu elemen yang sangat mengikat karena pada prinsipnya kayu itu selalu memberikan kehangatan ya. Jadi saya ingin kayu itu terasa di mana-mana dan dia menjadi sebuah palet dasar bahkan. TK memiliki kemampuan untuk membuat lantai kayu dengan quality yang sangat-sangat luar biasa. Pada saat mau memasuki area ranjang, memang pilihan yang paling tepat saat ini adalah menggunakan parket. Pemilihan waktu saya memilih produk dari TK ini, saya ambil yang juga warnanya natural oak, kemudian lebarnya yang saya dapat cukup bagus, 25 cm ya. Tahun lalu, saya mendapat kesempatan yang bagus sekali untuk melihat pabriknya TK. That's why untuk TCOI kali ini saya memilih yang saya ingat dari waktu kunjungan saya di pabrik adalah flag yang panjang. Pada area pantry, saya memilih lantai kayu dari TK. Saya senang sekali tampilannya, secara estetik menurut saya sangat warm. Kemudian juga very easy to maintain dan yang paling penting dapat kesan understated elegance-nya. Saya itu sangat suka sekali dengan produk TK. Mudah-mudahan di proyek-proyek saya yang lain akan bisa menggunakan produk TK. Saya cukup puas ya, apa yang saya sebagai seorang interior designer, apa yang jadi bagian dari rancangan saya, TK bisa fulfill itu menurut saya sebuah pencapaian yang luar biasa. My deep impression about TK's product overall is very good. Harapan saya ya kalau misalnya mereka bisa menggunakan ini, saya juga happy karena proyeknya juga jadi bagus. Dengan ikut acara ini, harapan kami bisa memperkenalkan produk TK lebih luas lagi. Dengan material yang kami tampilkan bisa menjadi inspirasi para interior designer dalam memilih material parket untuk desain rancangannya kepada customer. TK sendiri sih udah cukup sering sih, dan kebetulan sendiri sih emang saya consider untuk pakai. Oh, oke, okay, thank you. Nah, ini brand yang lumayan saya tertarik banget dari sisi warna dan barang-barangnya cukup variatifnya banyak. Ya, saya sih suka aja ya, maksudnya dari segi teksturnya. Teksturnya, terus, betul. Saya sempat tanya juga tadi ke Ashernya kepo-kepo dikit, kalau misalkan si lantainya tuh gampang dibersihin ternyata ya. Saya senang banget karena tadi dikasih tahu dia lebarnya tuh bisa sampai berapa tadi? 35 cm. Lebar masih karena rata-rata paling 15, iya. 18 gitu kan. Ya, jadi bisa lebih kelihatan seamless lah gitu. Oh, ini kayu ya? Kayu, Bu. Oh, kayu asli. Kayu asli, Bu. Kita asli. Kita
satu face-nya ini yang lapisan atas itu kita pakai kayu white oak, Bu. Oh, oke. Okay. Kayak gitu. Emang memang bisa di mix and match seperti ini ya? Betul, Bu. Ini ada yang warna lebih gelap sama yang warna lebih terang. Itu kita mix match. Oh, kayak gitu. Oke, okay, oke. Okay. Wah, bagus banget ya TK ini ya. Terima kasih untuk The Color of Indonesia yang sudah memberikan tempat kepada kami, terutama TK. Untuk TKOI, sukses selalu dan sampai ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih banyak untuk TK yang sudah mempersembahkan acara ini. Boleh saya minta tepuk tangan untuk TK Paket. TK, preciously unique in every piece. 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 TK, preciously unique in every piece.